Halo sahabat Perak, pada video ini saya akan melakukan review singkat terhadap Lunar Series dari Royal Australian Mint yang seri 2 dan dimulai pada tahun lalu. Untuk seri ini mengikuti kalender zodiak Cina yang siklusnya 12 tahun dan dimulai dengan tahun tikus di tahun 2020. Ini yang pertama dan bentuknya sudah diseragamkan, jadi yang baru kira-kira gambarnya sama, cuman binatangnya ganti jadi sapi. Untuk barang ini beratnya 1 ounce dan standar tebelnya sama. Belakangnya gambar Ratu Elizabeth dan 12 binatangnya ini. Jadi mulai jam 12, jam 1, jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan kembali ke tahun tikus. Ini versi BU-nya, lumayan jelas ya. Kita sampai bisa lihat garis-garis bulunya si tikus. Dan untuk versi kolektor adalah yang ini. Desain sama, lebar juga sama, tapi ini versi proof, jadi bisa seperti kaca. Ini kalau saya putar, mungkin bisa kelihatan pantulan HP saya. Dan yang unik di barang ini adalah dia itu cekung. Nah, itu koinnya masuk ke dalam. Belakangnya pun juga sama, jadi seperti tameng. Ini versi proof. Tentunya kalau proof jumlah cetaknya lebih terbatas dan harga jualnya juga lebih mahal. Kebetulan ini sudah di NGC. Jadi inilah seri zodiak Cina tahun tikus yang terbaru dari Royal Australian Mint. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.